Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah penyakit penting pada tanaman, sesuai dengan rencana pembelajaran semester dan sesuai juga dengan keinginan badan akreditasi perguruan tinggi yang mengakreditasi program studi, maka semua bahan kuliah berbasiskan kepada hasil penelitian maupun hasil pengabdian kepada masyarakat. Kali ini bahan kuliah yang disampaikan berdasarkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah penyakit penting tanaman. Penyakit yang akan dibahas pada kali pertama ini adalah penyakit pada pertanaman lada. Bahan kuliah ini berdasarkan kepada pengalaman pengabdian kepada masyarakat maupun kepada buku, pedoman budidaya merica oleh Diah Manohara dan... Donowahiyuna. Pendahuluan. Merica atau lada merupakan nama daerah untuk tanaman yang bernama latin Piper nigrum yang aslinya berasal dari India. Sebutan merica digunakan di daerah Sumatera Barat dan Sulawesi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut merico. Di Jawa Barat disebut pedes sedangkan di Bangka Belitung dan Kalimantan dikenal dengan sebutan sahang. Buah merica Indonesia sudah dikenal sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu daerah penghasil utama merica adalah Lampung yang memproduksi merica hitam yang dikenal dunia dengan sebutan Lampung Black Pepper. Dan Bangka Belitung memproduksi merica putih yang dikenal dengan sebutan Muntok White Pepper. Saat ini tanaman merica telah tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Serangan hama dan patogen penyebab penyakit menyebabkan produktivitas tanaman merica rendah. Kehilangan hasil akibat serangan hama dan patogen penyebab penyakit dapat ditekan dengan melakukan budidaya anjuran yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan benar dan tepat. Kesusuaian tumbuh tanaman merica biasanya tumbuh pada ketinggian 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Membutuhkan naungan atau cahaya 50 hingga 75 persen intensitas matahari. Butuh rambatan dengan menggunakan tiang hidup atau tajar. Ini adalah e, pohon yang biasa digunakan untuk tiang hidup atau tajar, yaitu tanaman gamal, dadap, kapok, atau jati. Syarat pohon tajar itu adalah tahan pangkas, tumbuh cepat, akar lekat dapat melekat dengan baik. Tajar mati atau semen dengan tanpa tanaman penutup tanah tidak disarankan. Tajar hidup disarankan dan harus ada tanaman penutup tanah. Macam-macam sulur merica dapat dilihat di sini, ini diperlukan untuk disampaikan karena penyakit busuk pangkal batang pada merica terkait dengan sulur merica. Ini, sulur panjat sebagai bahan tanam merica. Sulur panjat diambil dari tanaman merica yang sehat yang bebas hama dan penyakit. Pilih sulur panjat yang tidak terlalu tua, tetapi sudah berkayu. Jenis penyakit utama pada tanaman merica, busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur pitopthora kapsiki, penyakit kuning yang disebabkan oleh interaksi nematodara 20 similis dan melodukin incognita, serta jamur fusarium oxysporum pada tanah yang kurang subur. Selanjutnya adalah penyakit kerdil atau keriting yang disebabkan oleh virus. Penyakit busuk pangkal batang pada lada. Gejalanya tanaman merica menguning dan layu daun dan pangkal batang terserang jamur pitoktora. Kita melihat siklus penyakitnya bermula dari tanah yang terkontaminasi pitoktora terpercik pada daun di dekat permukaan tanah. Selanjutnya, sporangiumnya melepaskan zoospora dan kemudian hidup sebagai saproba pada bagian tanaman yang sakit. Siklus hidup Phytophthora capsici penyebab busuk pangkal batang pada tanaman merica telah disampaikan tadi dan inilah gejalanya yaitu bermula tanah yang terkontaminasi Phytophthora karena Phytophthora memang hidupnya di dalam tanah terpercik pada daun di dekat permukaan tanah. diulangi lagi penyakit penting lada yaitu busuk pangkal batang lada disebut dalam bahasa Inggrisnya stem and root rot disebabkan oleh jamur Phytophthora yaitu Phytophthora capsici Pengendalian penyakit dilakukan dengan membuat parit isolasi pada tanaman terserang ukuran lebar 30 cm dan kedalaman 40 cm. Membuat saluran drainase di dalam dan di luar kebun. Mengumpulkan dan membakar tanaman dan daun yang terserang. Membiarkan tanah terbuka, terkena sinar matahari, dan disulam setelah satu hingga dua tahun kemudian. Untuk tindakan pencegahan, sulur tanaman lada dekat permukaan tanah dipangkas sampai ketinggian kurang lebih 30 cm di atas permukaan tanah. Melakukan pemangkasan tajar hidup secara teratur. Menanam tanaman penutup tanah arah hispintoy di sekitar pohon lada. Melakukan pemupukan dengan pupuk organik. Untuk meningkatkan jamur antagonis, seperti Trichoderma, jadi adanya tanaman penutup tanah menghambat penyebaran penyakit busuk pangkal batang. Yang kedua adalah penyakit kuning pada merica, gejalanya akarnya bengkak. Dua adalah nematoda atau cacing halus ada di dalam jaringan akar yang bengkak tersebut. Penyebabnya adalah nematoda atau Radopholus similis, Meloidogyne incognita dan bersinergi dengan jamur Fusarium oxysporum dan tanah yang tidak subur. Pencegahannya adalah tanah yang kurang subur diberi pupuk organik pengendaliannya tanaman yang telah terserang nampak dari pencabutan pencabutan akar dan ternyata ada gejala akar bengkak itu harus dibakar di tempat yellowing penyakit kuning lada disebut dengan yellowing disease pengendaliannya tadi membuat parit isolasi, membakar tanaman, penanaman tagetes, pengaturan drainase, menghindari pelukaan, penanaman penutup tanah, arakis pintoi, pencucian semua alat dengan sabun sebelum dipakai untuk tanaman lada lainnya. Yang ketiga adalah penyakit kerdil atau keriting pada merica. Penyebabnya adalah virus, CMV atau PYMV. Gejalanya daun keriting dan mengerdil. Pencegahannya tidak mengambil bahan tanaman dari lokasi tempat penyakit kerdil ditemukan. Pengendaliannya tanaman yang terserang dibakar di tempat. Penyebaran penyakit kerdil atau keriting ini melalui alat pertanian, melalui bahan tanaman yang telah sakit, atau serangga seperti kutu putih, Verisia virgata, Planococcus minor. Penyakit keriting daun, leaf curl virus. Penyakit-penyakit lainnya pada tanaman lada yaitu marasmius tenuisimus, yaitu blight pada daun. Kemudian ada oleh disebabkan oleh marasmus crinis atau rambut setan pada daun juga. Penyakit ganggang pirang atau velvet disease pada merica awalnya banyak di Malaysia namun sekarang banyak ditemui di Kalimantan. Ada pada tunas-tunas daun. Selanjutnya, penyakit jamur upas umumnya dijumpai pada tanaman lada yang ditanam di lahan bekas perkebunan karet. Secara umum, pengendalian hama dan penyakit pada merica yaitu melakukan perbaikan teknik budidaya merica yaitu memilih jenis merica yang tahan penyakit busuk pangkal batang, yaitu jenis natar satu untuk menghasilkan merica hitam, kemudian menanami penutup tanah dan hanya membersihkan rumput yang berada di sekitar tanaman merica. Melakukan pemupukan tepat waktu sesuai dengan takaran dan cara memupuknya. Memangkas tajar jika terlalu rimbun, membuat saluran drainase dan parit keliling, membuat pagar keliling, memusnahkan tanaman atau bagian tanaman yang terserang hama dan penyakit. Pengendalian hayati, kita biasa menggunakan pasteria penetrans, ditambah bahan organik dan mulsa alang-alang, atau jamur Trichoderma harsianum, ditambah bahan organik yang dibenamkan, Dapat juga digunakan jamur Bavaria basiana atau juga insektisida nabati yang berupa ekstrak biji bengkuang dan tepung cengkeh. Pengendalian secara kimia hendaknya dilakukan secara bijaksana. Populasi hama harus ada di atas ambang kendali. Tanaman di sekeliling tanaman sakit oleh karena itu, insektisida kimia yang digunakan dapat yang berbahan aktif metidantion, dimitoat, karbaril, atau insektisida butiran yang diaplikasikan ke tanah seperti karbofuran. Fungisida kimia biasanya yang digunakan berbahan aktif metalaksil, mankosep, potasium posponat, fosetil asam fosfit, fungisida sistemik, dan bubur bordo. Bahan dan cara membuat bubur bordo yang dapat dilakukan oleh petani yaitu membeli 100 gram terusi atau CUSO4 di toko kimia, dilarutkan dalam 5 liter air, kemudian ditambahkan 100 gram kapur tohor atau kapur tembok, yang dilarutkan tersendiri dalam 5 liter air. Kemudian cara membuatnya larutan terusinya dituangkan ke dalam larutan kapur sambil diaduk. Setelah dicampur, larutan bordo harus segera digunakan, yaitu disiramkan pada tanah bekas tanaman terserang busuk pangkal batang, atau untuk merendam mencuci alat-alat dan sepatu bekas dipakai pada tanaman sakit. Demikian yang kita lakukan dalam penyuluhan pengabdian kepada masyarakat, kepada petani-petani di pertanaman lada di Lampung. Terima kasih atas perhatiannya kepada mahasiswa semua. Semoga dapat menjadi pengetahuan bagi mahasiswa semuanya. Sukses selalu! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.